telah menjadi rahasia umum ketika ada sebuah acara seminar, banyak peserta yang tidak menghabiskan jajanannya. Para peserta akan membuang jajan yang diberikan oleh panitia masih utuh di dalam kardusnya. Bicara soal itu, ada sebuah video unggahan akun media sosial Instagram @undercover.it, memperlihatkan dua siswa yang memungut jajanan peserta setelah acara selesai. Rezeki anak kos, pejuang seminar, tulis pengunggah sebagai keterangan unggahan video. Dua siswa ini berkeliling ruang yang baru saja dipakai untuk acara. Dua siswa itu dengan penuh semangat mencari kardus jajanan milik peserta. Tujuan mereka adalah ingin memungut jajan yang masih utuh dalam kardus belum dimakan oleh peserta. Ada, berat, ucap siswa berkacamata. Siswa satunya langsung mengecek kardus jajanan tersebut. Rupanya masih ada jajan yang utuh dan belum dimakan di sana. Jajanan yang masih utuh dan belum dimakan langsung mereka masukkan ke tas. Usai dikumpulkan, ternyata jajanan yang dibuang oleh peserta dalam kondisi utuh dan belum dimakan banyak. Ada kue basah, lemper, dan gorengan yang diperoleh dua siswa ini dari hasil memungut jajan peserta. Mereka sangat senang bisa mendapatkan jajanan satu tas penuh. Mereka pun tertawa girang sewaktu mengeluarkan jajanan sebanyak itu dari tas ke lantai.